Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Berita duka para pemirsa sekalian. Pendiri Mustika Ratu, Muriati Sudibyo, meninggal dunia. Pendiri Mustika Ratu, Muriati Sudibyo, meninggal dunia pada hari Rabu 24 April dini hari. Kabar ini disampaikan langsung oleh putrinya, yang juga anggota One Team Press, Putri Kus Wisnu Wardani. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, telah meninggal dunia dalam kedamaian Ibu Dr. Hajah BRA Muriati Sudibyo pada hari Rabu jam 1 waktu Indonesia Barat dini hari tanggal 24 April 2024 pada usia 96 tahun, ujar Putri Kus Wisnu Wardani melalui pesan singkat. Kata dia, jenazah sang ibunda disemayamkan di rumah duka di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Jenazah akan dibawa ke Tapos, Bogor untuk dimakamkan usai zuhur. Apabila almarhumah mempunyai kesalahan dan kekhilafan, baik tutur kata, perilaku semasa hidupnya, mohon dimaafkan dan semoga husnul khotimah. Amin. Ini mari kita doakan para pemirsa, semoga almarhumah diampuni dosa-dosanya, almarhumah diterima amal ibadahnya, dan almarhumah dibangkitkan kelak bersama para anbiya, bersama para nabi, bersama para orang-orang soleh. La hal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma afirlha warhamha wa'afiha wa'afuan. Allahumma la tahrim najraha wa la taftina ba'daha wa'afir lana wa laha. Allahumma wasi' qabraha wasi' qabraha wasi' qabraha wa ba'asa ma'asualihin. Amin amin. Baiklah para pemirsa, kita melihat sekilas profil dari almarhumah. Almarhumah merupakan cucu Raja Kasunanan Surakarta Pakubuwono ke-10. Ayahnya KRMTA Purnomo Hadi Ningrat, seorang Bupati Demak. Ibunya bernama GRA Gus Salbiah. Sejak kecil ia terbiasa merias wajahnya sendiri dan putri-putri keraton setiap kali hendak menari untuk pacara atau ketika ada kunjungan tamu agung. Pengetahuan ini yang akhirnya mengantarkannya untuk berbisnis di bidang kosmetik. Ya. Almarhumah melakukan dan memulai bisnis pembuatan jamu dan kosmetik skala kecil di garasi rumahnya tahun 73. Almarhumah dibantu kedua temannya untuk menjalankan bisnis rintisan ini. Jatuh bangun bisnis pun terjadi hingga akhirnya almarhumah bisa mendirikan Mustika Ratu pada tahun 1975. Ya. Hingga kini PT Mustika Ratu berhasil memproduksi lebih dari 800 produk yang terdiri dari berbagai brand. Terdapat 4 brand yang berdiri di bawah naungan PT Mustika Ratu, yaitu Mustika Ratu, Mustika Putri, dan Ratu Mas. Almarhumah juga sempat aktif di dunia politik, bahkan pernah menjadi wakil ketua MPR pada periode 2004 hingga 2009. Nah, ini kiprahnya sangat besar sekali, ya, di skalanya sudah nasional, ya, bahkan internasional. Maka ini kita doakan, ya, kita doakan mudah-mudahan almarhumah ini husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.